Panga-panga ya jambu ya bu. Kariti sok roki ya gue ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Anu kali vaksin tenigi. Pak Budi. Pak Budi alamatnya pun di Jalan Pak. Pemintalan. Jalan Cilacap Pemintalan Selatan. Cilacap Selatan. Keduanya apa Pak? Tangan sebelah kiri itu rasanya sangat sakit kalau pada digerakkan. Kenapa Pak? Nggak tahu ini Nggak apa tahu ya. ya. Iya Bang, tiba-tiba awak ya tiba-tiba lara itu Pak. Ya dinikmati, Menikmati. disyukuri, dihayati. Ada yang saya ada tok. Iya. Cara gue ini dinikmati, insya Allah nek dinikmati. Hal berat itu jadi ringan. Ya amin. Insya Allah amin. Ini anu ora dinikmati hal panu beda di kotornya abot banget. Masalah. Udah di masalah. Ini kan dinikmati. Bisa ngependat gara-gara panu. Eh gue bu gara-gara panu kendat ya berat-berat bu. Nah iya tapi ini dinikmati orang. Nah ini darah bekamnya kayak jeli. Oh ini kari-kari kayak gini. Kayaknya kan anak agung ya, wis ya. Cari udah buat. Sudah mau jadi. Tapi ya dewe wedi. Tapi kayak lebih dominan vegetarian ya, Bu. Ya mudah-mudahan dengan bekam mudah-mudahan Pak Budi apa sembuh ya Pak ya. Insyaallah amin. Ya sesuai dalil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu ma tadawaitum bil hijamah, sebaik pengobatan yang kalian lakukan ini adalah hijamah. Jadi Pak Budi ini lagi mengamalkan dua, yaitu pertama adalah mengamalkan berobat ya. Nah sakit itu ya kita ikhtiar dengan berobat. Yang kedua juga mengamalkan daripada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diperintahkan oleh malaikat Jibril, ya Muhammad mur umatikum bil hijamah. Ya Muhammad serulah umatmu untuk melakukan hijamah, melakukan bekam. Karena bekam sendiri ini adalah faedahnya sangat bagus sekali. Ya, ini darah-darah kotornya luar biasa. Jadi sel darah merah ini usianya 120 hari. Kalau perempuan itu ada haid, Bu, seneng rikana haid. Bilang, ya, langsung. Jadi bisa ngetok naracune. Lah bapake iki haid kan dipak. Cinta naune haid rika kuwi kan dipak, ya kan? Iya. Headnya laki-laki itu bisa melalui dari keringat. Mulane wong lanang kuwi kudu nalurene sare kuwi kudu gerak ya, aja kaya agung. Kirim nagung. Ayo kuwi ya. Tuh gerak-gerak tangane tok kaya dolanan kertu, berat-berat. Kayak gue kok ngomong kepengen sehat ya gue. Malah tambah sakit. Sakit jeru-jeruane gue dompetnya barangnya sakit ya. Sakit tidak berdarah gitu. Ya udah dengerin anak-anak. Intinya ya sehat ya Pak ya. Insyaallah amin. Amin. Allahumma rabbana si'adil bil basar, rabbana siwab syifan tasyafi la sifa ila sifa uka sifa an la yuhadari tiru sakoman. Ya Allah Tuhan sekalian manusia, hilangkanlah kegundahan yang ada di dalam pikirannya Pak Budi. Amin. Ya Allah hilangkanlah kegundahannya ya Allah, kegelisahan yang ada di dalam pikirannya ya Allah. Ya Allah sembuhkanlah ya Allah penyakit yang ada di dalam tubuhnya Pak Budi. Ya Allah sembuhkanlah ya Allah suatu kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit maupun penyakit ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dengan Bapak siapa, Pak? Karsito. Karsito, rumahnya mana, Pak? Jalan Pemintalan. Pemintalan. Keluhannya apa, Pak? Apa ya? Pinggang. Pinggang. Sakit sama leher. Wong dibayar apa kan sehat baik sih kepribela. Motor mesin butuh servis. Amerika orang di servis itu beri be, kita ganti tap, ganti oli, iyo, jadi siklus darahnya lancar ya, darah yang jenengan gitu maksudnya, mantep banget ya. Nah ini yang di kawasan pinggang. Serangan pinggang. Mudah-mudahan Mas Karsito dibekam tambah sehat. Amin. Ya, tambah fit. Ya sehat jasmanine, sehat rohanine. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana si adhil bil basar, rabbana si wafshifa anta syafila syifa illa shifa'uka shifa'an la yuhadiru saqoman la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratul ladzina an'amta